Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Muhyiddin Yassin berkata, 6 ahli parlimen bersatu bolehlah menikmati keriangan Aidil Fitri terlebih dahulu sebelum nasib mereka ditentukan berdasarkan pindaan perlembagaan parti berkenaan baru-baru ini. Kata Presiden Bersatu itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, ROS, kerana meluluskan pindaan yang digubal ekoran tindakan wakil rakyat parti berkenaan menyokong kerajaan. Ketika itu, kata Muhyiddin Bersatu mengambil tindakan susulan daripada kelulusan pindaan berkenaan terhadap wakil rakyat yang mengambil tindakan sendiri menyokong kerajaan. Ini bulan puasa, tak apalah, dia boleh beraya dulu. Selepas itu, kita akan mengambil langkah-langkah sewajarnya mengikut pindaan perlembagaan, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Sebelum ini, 6 ahli parlimen dan seorang ADUN Bersatu mengambil tindakan sendiri dengan mengabaikan kehendak parti apabila menyatakan sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia dibuat di sebalik kewujudan akta anti lompat parti yang sebelum ini dianggap dapat menghalang seseorang wakil rakyat berpaling tada. Bersatu kemudian mengambil langkah susulan bagi mengelakkan lebih ramai pemimpin atau wakil rakyat mereka berpaling tada dengan memindah perlembagaan dan memohon kelulusan kepada ROS. Pindaan itu diluluskan oleh ROS baru-baru ini sekaligus membuka pelbagai kemungkinan terhadap nasib wakil-wakil rakyat bersatu yang berkenaan. Wakil rakyat terbabit setakat ini mendakwa pindaan berkenaan tidak terpakai kepada mereka. Kata Muhyiddin, ketika ini 6 ahli parlimen dan seorang ADUN Bersatu itu bebas membuat apa saja tafsiran berkenaan, kesan pindaan berkenaan dan sama ada mereka terkesan ataupun tidak. Bagi saya tak apa, mungkin mereka tak paham ataupun mereka sengaja nak mencari alasan untuk menyatakan sesuatu untuk menyedapkan hati mereka sendiri, katanya. Bekas Perdana Menteri itu juga menganggap ahli parlimen dan ADUN berkenaan mungkin sedang terkejut karena tidak menyangka pindaan perlembagaan bersatu atau memberi kesan kepada mereka. Justeru katanya mereka diminta menunggu saja masa yang dianggap sesuai untuk bersatu melaksanakan dan menguatkuasakan perkara dalam perlembagaan yang dipindah itu. Diharapkan dengan begitu maka kerusi yang terlibat yaitu 6 parlimen dan 1 DUN akan terkosong karena dalam perlembagaan itu menyatakan apabila seseorang mengambil langkah sebegini maka keahlian dalam parti itu akan terhenti. Maknanya mereka tidak lagi menjadi ahli, maka kesannya ialah kerusi itu mesti dikosongkan, katanya sambil menegaskan penguatkuasaan berkenaan akan dibuat tidak lama lagi. Muhyiddin juga memberitahu Bersatu sudah menyediakan kumpulan guaman yang sewajarnya bagi meneliti segala tindakan yang bakal diambil. 6 ahli parlimen yang kini menjadi penyokong kerajaan tanpa meninggalkan Bersatu ialah Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Suhaili Abdurrahman Labuan. Satu-satunya ADUN yang mengambil langkah sama ialah Abdul Rashid Asari Selat Klang. Muhyiddin Yassin berkata, 6 ahli parlimen bersatu bolehlah menikmati keriangan Aidil Fitri terlebih dahulu sebelum nasib mereka ditentukan berdasarkan pindaan perlembagaan parti berkenaan baru-baru ini.
Kata Presiden Bersatu itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, ROS, kerana meluluskan pindaan yang digubal ekoran tindakan wakil rakyat parti berkenaan menyokong kerajaan. Ketika itu, kata Muhyiddin Bersatu mengambil tindakan susulan daripada kelulusan pindaan berkenaan terhadap wakil rakyat yang mengambil tindakan sendiri menyokong kerajaan. Ini bulan puasa, tak apalah, dia boleh beraya dulu. Selepas itu, kita akan mengambil langkah-langkah sewajarnya mengikut pindaan perlembagaan, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Sebelum ini, 6 ahli parlimen dan seorang ADUN Bersatu mengambil tindakan sendiri dengan mengabaikan kehendak parti apabila menyatakan sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia dibuat di sebalik kewujudan akta anti lompat parti yang sebelum ini dianggap dapat menghalang seseorang wakil rakyat berpaling tada. Bersatu kemudian mengambil langkah susulan bagi mengelakkan lebih ramai pemimpin atau wakil rakyat mereka berpaling tada dengan memindah perlembagaan dan memohon kelulusan kepada ROS. Pindaan itu diluluskan oleh ROS baru-baru ini sekaligus membuka pelbagai kemungkinan terhadap nasib wakil-wakil rakyat Bersatu yang berkenaan. Wakil rakyat terbabit setakat ini mendakwa pindaan berkenaan tidak terpakai kepada mereka. Kata Muhyiddin, ketika ini 6 ahli parlimen dan seorang ADUN Bersatu itu bebas membuat apa saja tafsiran berkenaan, kesan pindaan berkenaan dan sama ada mereka terkesan ataupun tidak. Bagi saya tak apa, mungkin mereka tak paham ataupun mereka sengaja nak mencari alasan untuk menyatakan sesuatu untuk menyedapkan hati mereka sendiri, katanya. Bekas Perdana Menteri itu juga menganggap ahli parlimen dan ADUN berkenaan mungkin sedang terkejut karena tidak menyangka pindaan perlembagaan Bersatu atau memberi kesan kepada mereka. Justru katanya mereka diminta menunggu saja masa yang dianggap sesuai untuk Bersatu melaksanakan dan menguatkuasakan perkara dalam perlembagaan yang dipindah itu. Diharapkan dengan begitu maka kerusi yang terlibat yaitu 6 parlimen dan 1 DUN akan terkosong karena dalam perlembagaan itu menyatakan apabila seseorang mengambil langkah sebegini maka keahlian dalam parti itu akan terhenti. Maknanya mereka tidak lagi menjadi ahli maka kesannya ialah kerusi itu mesti dikosongkan. Katanya sambil menegaskan penguatkuasaan berkenaan akan dibuat tidak lama lagi. Muhyiddin juga memberitahu Bersatu sudah menyediakan kumpulan guaman yang sewajarnya bagi meneliti segala tindakan yang bakal diambil. 6 ahli parlimen yang kini menjadi penyokong kerajaan tanpa meninggalkan Bersatu ialah Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Suhaili Abdurrahman Labuan. Satu-satunya ADUN yang mengambil langkah sama ialah Abdul Rashid Asari Selat Klang. Mm-hmm.